Masih rena panggagak Indonesia anu kurang mampu atau aya di bawah garis kemiskinan, jadi salah sahiji marga lantaran pemerintah puseur ngarojong efisiensi anggaran pikeun pangwangunan infrastruktur di daerah. Pemerintah oge ngarojong pihak swasta pikeun aup dina investasi pangwangunan di daerah. Kukituna pihak puseur sawatas mere jaminan turta APBD salaku katalis. Kiwari terkurang ti 27 juta panggegek Indonesia masih aya di bawah garis kemiskinan. Samalah Pulau Jawa nyangking jumlah panggegek miskin anu panggedena di Indonesia, nyaeta 14,78 juta jiwa. Diantik itu pemerintah pusir OG medalkan kebijakan pikeun ngajaga defisit hutang negara anu gedena 2,18% turta ngajaga rasio hutang pikeun PDB di handapeun 30%. Kukituna Direktur Penyusunan APBN Kunta Wibawa Dasa ngarojong efisiensi di saban daerah utamana di Pemda. Pihakna ngarojong performa best budgeting, sangkan alokasi mangsa waraga diserep dumasar kana kemekaran fisik pangwangunan. Saban wewengkon dirojong pikeun ngokolakeun APBD ku cara neukteukan hal-hal kawas konsinyering atawa kegiatan pagawe di hotel tepi ka honorarium tan ngurangan hasil pangwangunan. Pihak swasta oge dirojong aub lebah investasi ku kituna pemerintah puseur ukur nyayagakeun jaminan turta APBD jadi katalis. Ternyata dia naiknya kan nggak banyak, tapi kita ingin melakukan efisiensi pun juga harus dilakukan di daerah, di pemda-pemda, makanya kita ingin mendorong adanya performance budgeting dalam arti nanti alokasi atau penyerapannya itu berdasarkan pada progres dari fisiknya, pembangunannya 80% ya, jadi penyerapannya 80% kan tidak semua kita kasih karena kalau itu nanti akan menyanggungkan idle money di daerah. Di sisi lain DAO yang mulai 2017 beberapa juga sama, ini kita juga DAO itu fleksibel dalam arti ini mengikuti pendapatan negaranya gitu. Jeroning itu salah seorang pakar ekonomi Kodrat Wibowo nembrakeun pemerintah pusir moal bisa ngarojong saban paekonomian sagemlengna kukituna perlu bantuan APBD. Prak-prakan ngungkulan persoalan ekonomi di Jawa Barat dina triwulan katilu tahun 2017 anu leuwih seuseut 5,18% batan tahun 2016, 5,28% merlukeun ketak anualatra ti sakumna kabupaten. PDN 2018 di undang-undangkan ya APBD di kabupaten kota di dua provinsi di seluruh Indonesia di Jawa Barat akan punya arahan yang serupa, karena kalau tadi dikatakan di depan bicara hanya 15% uang APBN saja, sementara PDB itu kan harus 100%, jadi tidak mungkin pusat dengan belanjanya bisa mendorong ekonomi secara keseluruhan tanpa bantuan kabupaten kota dan provinsi yang masing-masing. Kiwari pasualan ngamalikeun dana desa di saban daerah dipiharep beuki ngurangan lantaran geus aya nu ngaping turta papagona. Budi Hartati, Bandung TV.